Sobat Pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya Mbolang lagi bersama Bang Kaladin Joyo. Oh, lagi inceng-inceng itu. Nah, hari ini rencana saya mau nyamperin sarang burung yang pernah saya buat video yang seperti ini fotonya. Nah, kira-kira sekarang bulunya udah banyak atau gimana perkembangannya? Nah, mau saya cek sekarang. Ya, mudah-mudahan saja masih ada ya, nggak diambil orang. Oke, kita cek dulu. Oke, pelan-pelan saja, soalnya biar tahu ya nanti kalau ada induknya. Mudah-mudahan saja ada induknya, biar saya juga tahu kira-kira burung apa. Sarangnya kemarin di depan sana itu. Kita cek dulu pelan-pelan. Jangan berisik ya, Mas Bro. Nah, di sana itu, di rerumpunan pohon itu sarangnya. Oh, nok. Nok nih kan. Waduh, Mas Bro. Enggak ada, Mas Bro. Ini diambil orang atau memang ya? Kira-kira atau sudah muar? Telat mungkin, Bang. Telat ngambilnya nih kelihatannya. Diambil orang atau gimana ya? Soalnya kok bekas kotorannya enggak ada ya? Enggak ada kotorannya ya. Kira-kira enggak jatuh mati ya? Soalnya di sini nih jalan orang lewat ya. Jadi banyak sekali orang yang lewat sini kalau ke kebun. Wah, wah, wah. Sial sekali. Sudah kosong, Mas Bro. Nah, wah, kemarin masih ada anaknya dua ya? Iya, anak dua kemarin. Ini sudah nggak ada lagi. Wah, apes ini, Bang. Sudah jauh-jauh malah kosong sarangnya. Kosong? Apa mungkin sudah muar ya? Kok cepat sekali? Soalnya pertumbuhan burung kalau di sarangnya itu, kalau dirawat induknya itu cepat banget. Lebih cepat ya? Lebih cepat daripada dirawat orang. Wah, sial banget. Kalau jatuh ya enggak ada. Enggak ada. Kemungkinan sudah muar nih, Bang. Oke, Mas Bro. Ternyata mengecewakan. Sarangnya kosong. Kosong. Song ya. Nah, kita coba cari yang lain aja, Bang ya. Ya. Mudah-mudahan saja bisa dapat sarang lagi selain ini. Oke, kita cari dulu, Bang. Burungku hilang. Sial, diambil orang. Oke, Mas Bro, hasilnya mengecewakan. Padahal udah jauh-jauh
dari rumah ke sini jauh banget ya, jalan kaki yang disamperin malah diambil orang. Tapi biasanya kalau diambil orang itu kan sama sarangnya ya Pak ya? Iya. Biasanya itu. Kemungkinan itu sudah. Sudah muar. Muar. Atau sudah terbang lah. Mau gimana lagi ya? Mungkin masih belum rezeki. Oke Mas Rul, jadi mohon maaf banget. Oke Mas Rul, jadi mohon maaf banget karena hasil hari ini sedikit mengecewakan. Dan saya udah cari kemana-mana, nggak dapat-dapat lagi. Oke, dan sekarang udah lelah banget. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di Mulang berikutnya. Terima kasih dan wassalam.